Bismillahirrahmanirrahim. Mau umroh lagi. Ini tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hi everyone. Para subscriber aku, terima kasih sudah setia menonton sampai habis. Like and share. Terima kasih. Semoga diberikan keberkahan dan rezeki dan umur yang panjang. Dan aku doain juga bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk ibadah umroh ataupun haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rakia di depan Masjid Madinah. Ya Allah, masalah. Sebelum aku lanjut umroh, aku mampir dulu ke Jannatul Baqi ya. Jannatul Baqi adalah pemakaman yang terletak di Madinah. Ini semuanya sebenarnya campur. Orang biasa. Sahabat di mana? Di sebelah haram. Dekat haram persis. Aku mau doa. Mau maghrib sih, belum maghrib. Kuburan Baqi'ah depan Madinah, Masjid Nabawi. Jannatul Baqi ini berseberangan langsung ya dengan Masjid Nabawi di mana dimakamkan. Banyak juga terdapat sahabat di sini, yaitu seperti Utsman bin Affan dan anak-anak dan cucu Rasulullah, seperti anak Rasulullah ya Fatimah Zahra dan Ummu Aisyah pun di sini ya teman-teman. Nah, ini aku udah di masjid buat mikat ya, di Masjid Bir Ali. Bagi yang udah umrah ataupun haji pasti tahu masjid ini yang biasa dipakai untuk mikat dari arah Madinah. Untuk nonton videonya lagi, ini aku pernah share video tentang aku umroh yang pertama itu. Ini ada aku share juga tentang masjid mikat ini. Jadi aku mungkin gak terlalu banyak bicara soal masjid mikot ini, karena nanti aku taruh linknya di atas buat teman-teman yang mau nonton ya. Umroh lagi aku. Alhamdulillah bisa umroh lagi. Ini orang Indonesia nih. Lagi makan dulu baru kita lanjut ke Mekah. Bismillah untuk umroh tanggal. Sebelum aku lanjut, aku mau cerita sedikit ya kenapa aku bisa umroh pakai mobil gini. Karena aku suaminya alhamdulillah orang Madinah. Aku jawab pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram ya. Berhenti sholat isya dulu di masjid ini. Masya Allah, nice juga. Nice semua deh. Sampai lagi aku di Mekah mau umroh. Teman-teman jangan di skip ya videonya, karena nanti ada aku kasih lihat rumah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dan aku bahas juga soal Masjid Jin. Masya Allah, tabarakallah, aku bisa lihat Ka'bah lagi. Alhamdulillah. Oke. Sampai Zarafat. Nah, ini udah mau proses aku tawaf yang dilakukan sebanyak 7 kali mengitari Ka'bah.
yang dimulai dari titik Hajar Aswad dan putarannya dilakukan berlawanan dengan jarum jam ya teman-teman. Jadi berada di sebelah kiri lurus dengan kiblat itu pundak sebelah kiri. Bagi yang mau nonton video sebelumnya, aku juga pernah share tentang ini ya, waktu aku umroh melakukan tawaf. Pas banget pas lagi petugas memberikan wangian buhur ya di sekitar Ka'bah ini. Itu dilindungi untuk para cewek-cewek. Nah teman-teman, kalau orang Indonesia itu khas banget ya orangnya, semangatnya benar-benar masya Allah tabarakallah. Nah selesai aku tawaf, sekarang aku mau menuju ke Safa Marwah melakukan sa'i ya teman-teman. Jadi ini aku menuju ke tempat start. Untuk tawaf juga bisa dilakukan di atas ini ya. Biasanya digunakan untuk para yang pengguna kursi roda dan orang tua. Masya Allah tabarakallah, ini rame banget dan memang banyak banget juga orang Indonesia aku ketemuin di sini, dan khas banget teman-teman, suara mereka itu bersalawat, berzikir itu kompak gitu. Seperti di awal video yang aku share ini, itu orang Indonesia itu sering salawat, masya Allah. Nah ini untuk mengetahui tentang sya'i, aku udah share dulu ya video sebelumnya. Lagi sya'i bisa berhenti. Siapa juga ada tersedia di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rumah Rasulullah lahir. Ketika lahir beliau lahir di sini, di rumah ini. Dekat Mekah, depan Ka'bah. Ini ya. Sekarang Maktabat Makkah Al-Mukarramah. Sekarang jadi apa? Library. Oh, itu di library, ada perpustakaan. Ya, baik. Sekarang library. Oke. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah kakeknya Abdul Muthalib yang sekarang dijadikan perpustakaan ya oleh pemerintah Arab Saudi. Para ahli sejarah mengungkapkan alasan rumah Abdul Muthalib atau rumah kelahiran Nabi Muhammad dijadikan perpustakaan untuk menghindari pemujaan atau pengkultusan oleh sebagian umat Islam terhadap tempat tersebut. Dan habis potong rambut suamimu ke Masjid Al-Jin. Salah. Ikutin terus ya teman-teman. Ini Masjid Al-Jin. Ceritanya apa nih, story-nya? Ini tempat. Tempat? Jin. Datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah SAW. Ketemu. Di tempat ini.
Dinamakan masjid jin karena disinilah Nabi Muhammad SAW menambah rombongan jin yang membaiat Nabi. Itu Rasulullah membacakan surat Al-Jin ayat 1-9 kepada para jin yang mengimani Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Dalam Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat tersebutlah kepada Nabi Muhammad terkait pertemuan Rasulullah bertemu jin di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Parkirannya di sini. Ini masjid Al-Jin ya. Parkir di sini. Baiklah teman-teman, aku akhirin dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk menambah ilmu mungkin bagi yang belum pernah umroh atau yang sudah umroh. Dan aku ucapkan terima kasih banyak. Dan see you next video. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.